Saya masuk bukan debus guys, bagus ini. Emang dilihatin nggak mau. Nah, itu kan guys, ini bukan gue lagi dibeliin sama beli kutu. Oke. Beli kutu Parker. Eh. Ya tinggal sedikit lagi sih. Tinggal finishing. Finishing. Karena kita nge-replay terjadi longgar-longgar, maka kita rapatkan barisannya. Oh, impact-nya gitu ya. Setiap lulus patah-patah. Oh, masang pret. Nih, senjata saya masang gini doang. Nih, saya pasang pakai beginian. Ini. Ini. Ini doang tuh. Nah, sederhana banget guys. Terus. Nih. Ini doang dong. Buat ini macam, ini ya? Buat motong, tang potong. Ini kadang buat melengkungin radius tang buaya. Nah, ini digetok-getok, jilep. Biasanya sama kecil. Oh, yang tadi tuh itu tambahan itu tuh. Oh iya. Hmm. Sama ini. Ini kalau fatnya perlu digrowat. Ini kan perlu, ini kan dipakai growat nih kayak aslinya. Nah, kalau sama kelihatan digrowat gini nih, digrowat. Untuk ini kan utuh, menggrowatnya. Nih. Ini doang senjata saya tuh. Nanti dia bisa tergrowat dia. Nah, silakan pikirkan. Ini dong, saya enggak sepalu kenapa dikasih token itu. Oh, dia oh iya. Ini kenapa sampai saya kasih coakan sininya? Karena saat saya bongkar, dia coak. Tujuannya apa? Bawaan dari supaya ya. Supaya kakinya tidak keluar tepi fret ini loh. Mm-hmm. Nah, jadi saya belum bisa bongkar, ternyata ini keruak. Ya, saya harus mengkeruak ini. Disamakan dengan. Nah, setidaknya disamakan seperti orinya. Ya, ya. Dan ini sudah saya lakukan. Jadi untuk melakukannya itu keruak itu. Saya harus berpikir apa yang saya gunakan, dan saya gunakan dengan pikir. Sudah, akhirnya saya eksekusi. Jadi, nah, ngobrol-ngobrol dapat, ini kelar. Nah ini mas, kok biji mana? Oh sih? Iya, ada bijinya mas, biji. Kan benih-benih mas. Bagaimana? Tidak lah, hah? Ya, nyamannya? Bagaimana? Coba dikeker-keker. Ini udah halus banget ya, gila, nggak ada, ah. Nggak dibuka. Langsung dibuktikan langsung. Coba dikeker, nah biji mana ya, dari depan dari belakang, silakan ungkapkan di kamera live saya. Waduh, barang bener. Kalau gitu saya nak nyeruput kopi. Kopi ketika otak perlu inspirasi. Iya, yeah. Kopi ada artinya mas. Apa tuh? Kopi ketika otak perlu inspirasi. Iya, yeah. Gak seruput selebut, mantap. Gila guys, di sini ada kamera, di sana ada kamera. Enggak ada ancam-ancamnya, tinggal ya nanti finishing terakhir sih di Semarang. Hmm. Nah, ini sih bu gila lah, gila lah. Dan sedikit saya memberi atraksi sulap. Ya.
Set. Set. Hilang dia. Tonton di kamera. Set. Kamera sana, set hilang. Set. Kamera sini, set hilang. Ah. Biar saya kesini, mata saya kemana? Ini tetap tidak akan apa-apa. Terbukti, aman. Saya masuk, bukan debus guys, kan gue sini. Emang diliatin nggak mau. Diliatin nggak mau. Wuh, ya sudahlah. Banyak kan ngobrol kita ini, seru juga. Gimana, oke okay, mas? Gila lah, gila. Kalau oke, okay, langsung saya pasang. Nih. Jangan diliatin, beneran. Oh iya. Jangan diliatin. Oh iya. Oh iya. Gak usah lah. Kita begini emang bener mas. Saya tukang servis. Mungkin dari pemirsa penonton pada bilang, ini tukang servis kakean gaya. Bener kan? Namanya orang gak tahu. Ya. Wah ini tukang servis kakean gaya. Bener banget. Kakean gaya. Daripada mati gaya. Nah lo. Gua adotin lagi. Ya. Nah, gitu daripada mati gaya, bener nggak? Ya, jadi kita banyak gaya, gini. Ah, langsung like-nya. Terima kasih like-nya. Sebenarnya sih bukan banyak. Sampai jumpa. Bukan banyak. Sampai jumpa. Selamat bergabung semua yang ada. Asik. Kita bergembira berajujing ria sambil bekerja. Nah, sekali-sekali atraksi-atraksi. Hap, waduh. Apa mas lo? Ya, begitulah cara saya merefresh diri. Banyak orang merepair diri dengan cara-caranya sendiri. Ada yang ngopi ke warung. Nah, kalau saya mah main TikTok biasanya. Oke lah, lanjut bekerja ya. Kalau sudah begini, saya tidak perlu merefleksinya. Jadi apa? Karena ini kan lurus banget ya. Katanya yang punya lurus mantap. Jadi langsung aja saya pasang. Tapi sebelum saya pasang, saya akan periksa dulu ini. Apakah dia seret di sini apa tidak? Ini. Oh ternyata loncat bagus. Kalau emang kenapa kalau seret? Kalau seret dia jadi sudah tertahan di sini dengan kencang body dan nahan. Neck tidak tertarik dengan oken. Jadi neck-nya tidak tertarik dengan oken, jadi tidak menyatulah dia. Nah, tujuannya di sini apa baut ini? Untuk menyatukan neck. Jadi harus longgar di body. Oh itu yang saya alami, karena ngalamin kerja oprek-oprek, ini apa? Dikencangin oprek-oprek copot, oh ternyata longgar patokan sama gitar ori lagi yang ori dipinjam orang sampai kagak yakin dicoba, iya bener juga gitu. Makanya sekarang saat banyak bekal, saya berani dengan berani menunjukkan, ini loh caraku kerja udah, karena setiap pembuat atau servis, dia punya gaya sendiri. Cukup tunjukkan kerja benar biar customer yang nilai. Asik. Itu bahasa saya waktu diwawancara di majalah Audio Pro. Audio Pro apa El Cinta? Bukan waktu itu El Cinta masuk juga. Audio Pro. Audio Pro ya. Ini majalahnya kan. Nah yang ini. Oh iya itu El Cinta. El Cinta yang apa? TV. TV. Ya. Ditanya kita sudah. Dan itu apa ya? Untuk saya diliput-liput itu. Berarti itu sebagai pelengkap kisah mas. Ya. Pelengkap kisah adalah ada hasil yang bisa ditampakkan lah. Ya, itu menurut saya sebagai pelengkap kisah dalam aktivitasku bikin gitar dan servis gitar Okem Dodeng. Nah, guys, ini perjalanannya nggak sependek beliau jadi seperti sekarang. Beliau panjang. Banyak proses-proses yang dilewatin sampai seru dah sampai seru tapi asik kok orangnya asik ini datang dong segala kalau gitar lu yang bermasalah nah beliau sih nggak mikirin lu punya gitar yang puluhan juta dia lu punya gitar yang cuma 100.000 beliau tetap diservis sama beliau asik pokoknya asik. Terima kasih kalau begitu. Datang cari tempat duduk apa segala macam. Ini ya. Biar enggak nyangkut-nyangkut. Nah, saya cari silakan duduk cari tempat nyaman.
Kalau tidak nyaman, dia tarik nafas, lalu ungkapkan problemnya. Nah, menenangkan diri dulu. Lalu jauh-jauh kita sambut, silakan duduk, cari tempat, tenangkan diri. Banyak kan? Kadang kenapa sampai ngomong seperti itu? Kadang dia datang, sabar ya beli, gua ngos-ngosan. Gitu bahasanya. Sabar ya beli, gua ngos-ngosan. Jadi okay. Ini saingannya sama Dokter Boyke. Was. Kalau Dokter Boyke kan lebih ke seks ya. Kalau ini master di gitar lah. Gitar. Boyke kan di master di, tau lah. Jadi semua itu tak bikin nyaman dulu. Kalau sudah nyaman, ungkapkan problemnya, misalnya tak ekskusi langsung, saya ajak ngobrol biar sampai cek dia. Jadi kalau ada keraguan tentang gitarnya apapun yang dilihatnya, dia tidak sungkan-sungkan bertanya. Bener kan? Coba kita pasang muka cemberut, buru-buru nanya, ngajak ngomel aja nggak berani. Begitu dicoba gitarnya orang enak dijembae, ya sudahlah gitu kan? Saya nggak bisa gitu. Saya serahkan, dicoba dulu. Bagaimana ini? Oh kurang gini bih. Dengarkan, pikirkan, ekskusi lagi. Udah oke, udah pas Bi, udah pas, baru saya cari sesuatu yang gak nyaman, udah ketemu Kak Basmi, tak serahkan lagi, oke, poles terakhir, ini selesai, pulang dengan rasa yang dia mau, nah itu, bener Kak? Bener. Kalau sudah begitu, satu lagi yang mempengaruhi, apa? Harga. Saya ngasih harga gak asal ceplak gitu, tidak, ini, bener kan? Ini penting nih, penting. Saya ngasih harga tidak asal ceplak dan tidak melihat itu gitarnya mahal apa murah, tapi yang saya lihat problemnya apa, mau gitar mahal semahal pun problemnya apa, saya sesuaikan dengan problemnya. Mungkin ada yang bilang murah, ada yang bilang mahal, relatif, dan saya ngasih harganya terjangkau saja, terjangkau. Bukan murah, bukan mahal, tapi terjangkau, karena kita kasih murah tidak bisa jangkau dia, kita kasih mahal tidak bisa jangkau, flat, terjangkau. Nah, nggak ada suku bunga, nggak ada. Kalau sudah kita kasih harga, kalau sudah saya kasih harga terjangkau, kalau ada masalah gitarnya dia akan mikir, waduh gitar gua nggak enak ya, ah gua kesana aja terjangkau saat kalian main, biasanya gitu. Coba kita kasih harga yang tidak dijangkau, aduh mau servis ntar dulu lah, itu akhirnya. Jadi dipaksa, enak orang enak dipakai dulu karena tidak bisa menjangkau. Nah bahasanya gitu kan, gila bisa halus banget tuh bahasanya. Ah. Oh iya. Waduh. Sedikit biasa biar diperhatikan sama yang punya. Itu gaya apa beneran tadi itu ya, beneran sedikit bergaya. Melesnya bisa aja ya, dan namanya tukang servis. Aduh. Kalau saya pernah pinter ngeles, tapi ngelesnya ngeles bener. Jangan ngeles ngibul. Apalagi yang tidak tahu, lu kibulin temennya yang tahu. Ini aja sampai saya lakukan sendiri, kenapa? Udah ngalamin, tak campur, tak lebih, buset, ribet ya. Kritin-kritin gitu, mau yang ada senarnya patah lah, terkitalah seperti ini. Itu kebola ya, jatuhnya. Nah, kayak iya tuh, walaupun tangan aku beset-beset, udah biasa. Biasa. Makanya setiap gitar itu saya bilang, problem derita asmara. Wuh, kadang orang bilang tuh, ada yang nanya kan, kok pakai asmara, emang gitar bisa ini? Leh. Lo nggak percaya, tanya aja sama yang punya gitar. Dia bilang kekasih hatinya, inilah, itulah. Kalau gitarnya sakit, dia ikut sedih. Berarti apa? Kekasih. Jadi saya sembuhkan problem berita asmara gitarnya. Oh, bahasanya gitu, sampai dalam banget ya. Kalau nggak salah dong, Dokter Boyke dong. Oh, Pak gitu. Wasik. Ya. Ya. Nah, finish kan? Tinggal setting-setting tinggi ini nih untuk apa? Tinggal leveling kan? Tinggal cek satu-satu pad-nya. Masih, dia bermainnya begini, diungkapkan tadi begini. Oh, terjadi sesuatu di jari saya, terlalu ini, terlalu. Nah, sekarang saya eksekusi, maka dengarkan, pikirkan eksekusi. Nah, nanti terlebih hasilnya bagaimana, kita rasakan bersama. Dan saya nanti dari situ saya punya analisa, berarti gimana bekerja saya selanjutnya. Nah, begitu kan? Jadi semuanya harus saya
kan, dengarkan, pikirkan lagi sambil saya pantau dan saya damping terus. Itu untuk menentukan hasil yang benar. Kalau hasil nggak benar, teori begitu. Ini pakai teori enggak? Teori. Saya kembali, saya lebih suka kembali sama yang punya. Memang teori-teorinya, benar nggak? Kalau saya kembali ke teori, dia teori. Ikutin yang punya, orang bisa. Ya wassalam. Radius tadi ya, agak flat ini, sepertinya 16-an lah. Kalau terlalu tinggi, ini juga mas, mas ngebendingnya apa? Nggak bisa cep, nggak bisa ini bening kalau terlalu melengkung. Ya, turun. Udah ini oke. Nah, radiusnya melengkung. Thank you.
Ini ada yang buat gini yang di sini mantep, gue tahu kemana itu buat pemisah itu. Nah ini udah bagus ya bikin ini. Kalau orang-orang nanya di komen kan, kena berapa beli? Ya karena saya niatnya menolong, kena berapa tuh 600 ribu. Gue tulis-tulis gitu mas, jadi nggak ada yang merasa tanya. Nih gue beri, orang bilang, kok bilang, bahkan bilang kok murah. Niat lagi, balik ke niat deh, niat lu ngapain gitu? Nolong itu mas, udah nolong kita siap berat. Dan saya bisa untuk seperti itu gitu. Jadi yang murah, jadi nyatanya yang penting bisa nolong. Kadang ya itu tadi soal harga yang terjangkau ngasihnya. Iya, di oles spreadnya ya. Habis itu baru harus kalian bersihin semua ini. Salah ini bener dah saya kebetulan dia juga saya masangnya oh ya bener juga ya edun kayak dipermudah gitu ya. Oh dipermudah ya mungkin bawaan kita kali gimana saya juga seneng nggak ada bing red tadi kan masih kasar jadi dihalus biar dia nggak apa senar itu nggak ada sindat-sindat ya mulus lah kayak pahanya saat ini. Asik. Ini proses finishing supaya fretnya halus dan licin, halus licin. Jadi kayak siapa? Kayak apa ya? Walaupun nggak pernah megang kali kayak pahanya itu dah. Siapa? Itu dia siapa? Kita ngomong terus ciduk lagi. Ciduk mau dipakai. Suruh ntar nanti kita suruh diciduk dipakai suruh ngebandingin sama enggak ada. Ya pahanya Sarimi katanya. Gila gua lu nganu gua coba bandingin di pegang AC. Diciduk buat ngebandingin. Bener enggak kayak ini? Bener enggak? Kalau gitu ikut kemana? Makan dulu. Bisa aja yang lawasnya ya. Itu mah gila buat ini. Tapi udah beberapa sih kita saat ini kan mas. Tapi aman semua. Itu kan mana dia? Tapi mau saya simpel, kamu acara itu apa? Harga terjangkau, niat lagi, nongkrong enggak? Dan harga segitu enggak hasilnya bagus ya? Pada senang jadi kalau mereka kan kita selalu bermasalah terus ada ya mas ya. Jadi kalau datang lagi itu dia enggak merasa bis apa? Dia selalu merasa terjangkau. Ah karena terjangkau ini. Kalian main silaturahmi itu bahasanya keluarnya. Coba kalau tidak terjangkau sama dia. Mau servis buat beli ini dulu. Jadi dengan terpaksa dimainin. Dengan terpaksa juga akhirnya ngulik. Lo bisa akhirnya. Gitu kan? Coba kasih harga terjangkau. Bermasalah sama aja lah sekalian main. Bahasanya gitu. Kalian nah, bener enggak, Mas?
udah lama kadang lagi sering udah lama nggak pun nongol-nongol lah sekalian buat kita lah siapa sambil ngomong bla 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 karena merasa terjangkau itu mah. Dipoles kayak kompon mobil gitulah jadi biar halus biar tambah mulus. Sudah nyentuh keluar di otak, sudah nyentuh nih di otak keluar langsung mas. Apa yang harus saya lakukan? Kata ini udah susah. Udahlah, nggak usah lah. Saya orangnya udah kadung apik mas. Kalau kadung apik, tanpa diperintah pun saya laksanakan. Gak tahu orangnya begitu. Dia ini orang-orang tak sakit ini. Gak apa-apa belum tersakit saja. Tapi waktu itu agak ini mah ada yang turun ada kelas entah bulan kok gituinnya gak? Nah, saya selalu dari nomor ini apa gak dari nomor? Kalau dari sini kadang ini nyebar ke sini apanya? Sebenarnya kadang ini ke sini oh, lah jadi kena cepit ya kalau gini kan langsung turun ya. Versi terbaru masih udah geteng Thank you.
Yuk coba-coba. Jas ya, oke. Okay. Closing statement, Aji Boys datang, Putu Parker, Jonet, terima kasih harus datang. Ya. Tanpa mengenal semua merek, mau yang mahal, mau yang murah, pokoknya lu wajib datang. Bawa saja ke sini. Oke. Okay. Contoh misalnya kalau yang mahal dibilang, ini ada Tyler. Tyler man. Tyler. Ini boleh sedikit promosi, ini punyanya Pak Menteri Wisnu Tama. Asik. Oke lah. Di sini semua gitar saya tidak pilih-pilih. Semuanya pengen dienak. Thanks for the time.